Guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Larang Ayu Ting Ting menikah lagi. Alasan Bilqis, Bunda bisa cari duit sendiri. Bilqis Humairah Razak jadi salah satu anak artis yang selalu disorot. Putri pedangdut Ayu Ting Ting ini kerap berceloteh gemas, termasuk kala membahas ayahnya. Bilqis boleh nggak Bunda nikah lagi? Cerita Ayu Ting Ting, nggak boleh, nggak usah, Bunda hidup sama Ikis aja. Ujar Ayu Ting Ting menirukan Bilqis Humairah Razak. Kenapa? Tanya Ayu Ting Ting. Bunda kan strong woman. Bunda bisa cari duit sendiri, jawab Bilqis. Nggak tahu kenapa, nggak ada yang ngajarin, cerita Ayu Ting Ting. Tidak tahu kenapa Bilqis sampai bicara seperti itu. Apakah Bilqis sudah tahu kalau ibundanya sering disakiti laki-laki? Atau Bilqis pernah melihat Ayu Ting Ting menangis? Menurut Ayu Ting Ting, dia tidak pernah menunjukkan kesedihan di depan anaknya, apalagi sampai menangis di depan Bilqis. Ayu Ting Ting biasanya nangis di depan timnya, itu pun kalau sedang di luar rumah. Ia tidak pernah membawa kesedihannya ke dalam rumah. Enggak ah, gue kalau nangis paling di depan tim gue. Kalau bisa gue nggak bawa tangisan itu ke rumah, kata Ayu Ting Ting. Ayu tidak mau membuat anaknya berpikiran macam-macam karena melihat ibunya bersedih. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.